23 Oktober yang akan datang itu kan berbarengan dengan penetapan KPU Batola, berbarengan juga harus menyampaikan surat pengunduran diri, baik itu sebagai ketua DPRD maupun sebagai anggota DPRD. Kalau anggota DPRD itu sudah jelas akan digantikan oleh Pak Karli Hanapi sesuai dapil ya, sesuai urutan dapil, sesuai penetapan oleh KPU. Tapi untuk ketua itu adalah hak prerogatif dari Partai Golkar. Ini ada rasa kesedihan gitulah meninggalkan mereka gitulah, tapi terpaksa ya, ada tugas lagi yang lebih. Ini yang harus saya ini. Jadi ini berapa tahun? 2 tahun 2 bulan. Bulan tugas di sini. Baik itu sebagai ketua maupun sebagai anggota. Kan bedanya ya, kurang lebih hanya saya.